Mas Rian, ada Dimas. Baik hadirin yang terhormat, dalam sekejap ganti busana mempelai sudah paripurna. Dari prosesi serah terima mempelai, dari prosesi hijab habul sudah usai. Kembali mempelai akan melangsungkan satu acara puncak potongi pengantin. Dengan pecahnya suasana momen kebersamaan GB sebagai sarana hiburan. Untuk asisten cantik dari Ria siap. Sudah memegang sebilah pisau yang sangat tajam. Posisi kue masih utuh, belum pernah tersentuhkan dari jajaran Tata Rias. Tunggu aba-aba dari saya buat kedua mempelai, Mas Inggih dan Mbak Iis. Dimulai dari 1, 2, 3. Terpisah satu kue yang akan dinikmati mempelai berdua. Satu kue yang akan dinikmati satu kebersamaan mempelai berdua, dengan satu harapan dalam membina mahligai rumah tangga, tetap satu kebersamaan tidak akan pernah terpisahkan kecuali ajal dan maut yang memisahkan jiwa mempelai berdua. Kameramen DBS Samudra Studio, action. 1, 2, 3, tahan, kepret. Masih asisten-asisten cantik dari Ria Salon, satu kebersamaan di satu acara puncaknya potong kue pengantin.
mempelai berdua sudah memegang sepotong kue yang ada di batas atau bersama masing-masing media yang hadir. Samudra, DVS, hitungan ketiga, siapa Seyo? Satu, dua, tiga. Satu kebersamaan untuk ayahanda ya, beserta ibunda siap-siap kembali untuk mempelai berdua. Mas Inge, Mbak Iis akan menikmati secangkir air sejuk dalam wadah gelas yang cantik. Tetap satu kebersamaan bareng JVN. Satu, dua, tiga. Untuk ayahanda, Pak Loso beserta ibu, sejenak kursi among tamu bisa ditinggalkan untuk memberikan sepotong pengantin buat putra putri tercinta. Ibu semakin mendekat, genggaman tangan mempelai yang tidak akan pernah terlepaskan di satu acara puncak potong pengantin. Kameramen, satu, dua, tiga. Musik lanjut. Roncong nuansa tembang manis. Memberikan secangkir air sejuk spesial dari ayahanda buat putra putri tercinta. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Sudah foto bareng kebersamaan dari GB, masih ada mungkin sepatah dua patah kata sambutan dari keluarga besar Neo. Di sini ada adik saya Handoko, saya persilakan. Kalau tidak ada, kita akan kembali ke suasana tebak pamungkas. Saya persilakan dulu. Matur sembuhan tumun kagum, aku koyo wong ilang malahan.